BKL hantar bantuan air untuk penduduk flat Seri Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farhatul Achati Osman. Petugas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL menghantar bantuan dua tangki air besar bagi kegunaan penduduk di flat Seri Sabah, Kuala Lumpur. Ia susulan bekalan air di sebahagian blok 70 perumahan berkenaan terputus sejak lewat malam tadi selepas berlaku kebakaran. Setakat ini sejumlah 1,000 liter air bersih dibekalkan dan akan ditambah dari semasa ke semasa mengikut keperluan. Sementara itu, tinjauan RTM mendapati anggota keselamatan terdiri daripada Polis Diraja Malaysia PDRM dan Rela berada di flat tersebut sejak malam tadi. Sehingga kini, pasukan bomba dan penyelamat masih mengenal pasti punca berlaku kebakaran yang melibatkan 16 mangsa dari 5 buah keluarga. Kesemua mangsa terlibat kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS DSK Seri Cheras. Sementara itu, kerja-kerja pembersihan sisa kebakaran di sekitar blok terjejas selesai sekitar pukul 8 pagi tadi oleh pihak Badan Pengurusan Bersama JMP. Aktiviti penduduk kini berjalan seperti biasa dan pergerakan keluar masuk penduduk setempat juga berjalan lancar namun masih dikawal oleh polis. Menurut JBPM, terdapat seorang mangsa wanita berusia 62 tahun mengalami sesak nafas namun berada dalam keadaan stabil. Laporan JBPM turut memaklumkan kelima-lima unit rumah itu terbakar antara 85 hingga 97% dengan keluasan rumah 20 x 40 kaki persegi. Kegagalan sistem pemadaman di lokasi menyebabkan pihak JBPM sukar memadamkan kebakaran dengan lebih awal dalam kejadian malam tadi. Sempena cuti persekolahan dan sambutan tahun baharu Cina, Melaka antara negeri yang menjadi tumpuan ramai sama ada untuk pulang ke kampung atau melancong. Untuk perkembangan trafik di sana, kita bersama Nurul Ashikin Abdul Halim di Plaza Tol Air Keruh. Silakan, Ashikin. Farhatu, terima kasih langsung bersama saya dari Plaza Tol Air Keruh dan untuk makluman anda, sekitar tengah hari ini aliran masuk ke lebuh raya dari Plaza Tol Air Keruh ini agak tinggi khususnya di empat laluan touch and go. Manakala laluan bagi pengguna smart tag dan RFID masuk ke lebuh raya dari Plaza Tol Air Keruh ini masih lancar. Sementara itu untuk aliran keluar dari lebuh raya ke Tol Air Keruh memasuki Melaka setakat tengah hari ini masih lancar. Dan berdasarkan maklumat daripada pihak PLAS, sejak pukul 6 pagi tadi sampai tengah hari ini, sebanyak 7,678 kenderaan masuk ke lebuh raya melalui Plaza Tol Air Keruh ini. Dan sedikit saya kongsikan informasi dari media sosial PLAS Traffic. Setakat pukul 11.27 pagi tadi, trafik agak perlahan arah utara dari restoran Jojantas Air Keruh ke Simpang Ampat. Selain itu, PLAS dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM turut memaklumkan pada pukul 12.13 tengah hari tadi telah mengaktifkan smart lane di kilometer 259.4 hingga kilometer 262.4 arah utara laluan di antara Odison ke Seremban. Selain itu, smart lane turut akan dibuka di kilometer 194.5 hingga kilometer 184.0 arah selatan antara Air Keruh ke Jocelyn untuk melancarkan lalu lintas dan ia akan dibuka bermula jam 2 hingga jam 6 petang pada hari ini dan esok. Jadi saya kira itu perkembangan trafik dari Plaza Tol Air Keruh bersama saya Nurul Ashikin Abdul Alim dan kru penerbitan. Dan untuk laporan lanjut perkembangan trafik tengah hari ini, teruskan bersama rakan pelapor Atika di R&R Restoran Jojantas Sungai Buloh. Teruskan Atika. Baik, terima kasih Shikin di Melaka. Hari ini berakhirnya cuti Tahun Baru Cina bagi mereka yang menyambutnya, manakala bagi yang tidak menyambut, cuti ini dimanfaatkan sepenuhnya dengan pulang ke kampung-kampung halaman. Maka tumpuan hari ini pastinya terarah di hentian-hentian rehat. Dan apa yang dapat saya perhatikan di R&R Hentian Jejantas Sungai Buloh ini, kenderaan mula penuh di lot-lot parkir dengan orang ramai mengambil kesempatan untuk berehat seketika.
telah melalui beberapa jam perjalanan sebelum sampai ke ibu negara. Begitu juga kalau kita dapat perhatikan barisan hadapan seperti polis, rela dan pihaklah sendiri memantau keadaan sekitar di sini bagi memastikan segala keselamatan maupun mungkin apa-apa bantuan yang diperlukan oleh pengguna lebuh raya dapat mereka hulurkan dengan kadar segera. Saya juga sempat berbual dengan pengguna yang berhenti berehat di sini. Mereka mengatakan jalan agak lancar dari perjalanan menuju ke ibu negara. Namun mereka berhenti seketika di sini bagi menikmati hidangan makan tengah hari dan solat serta berbagai. Manakala seorang lagi pengguna mengatakan tahap fasiliti di RNR ini juga seperti tandas, ruang solat serta gerai makanan yang selesa membolehkan mereka berhenti seketika sebelum meneruskan ke destinasi seterusnya. Cuaca ketika ini juga amat baik. Dengan apa yang dapat saya kongsikan sedikit mengenai keadaan aliran lebuh raya menuju ke ibu negara, lancar tanpa sebarang kesesakan luar biasa yang berlaku ketika ini. Baik bagi pengguna lebuh raya yang masih lagi berkira-kira untuk pulang ke ibu negara, anda diingatkan untuk merancang perjalanan anda dengan merujuk jadual cadangan TTA yang telah dirangka oleh pihak PLUS. Saya kira setakat itu sahaja perkembangan yang dapat saya berikan dari RNR Jejantas Sungai Buloh ini. Kembali kepada rakan di studio. Silakan. Tishikin dan Atika. Baik, sempena sambutan Hari Radio Sedunia esok, RTM Sabah menganjurkan pelbagai aktiviti yang berlangsung di Padang Bandaran Tawau seawal pukul 7.30 pagi tadi. Kita ikuti laporannya bersama Asma Asmuni. Silakan. Baik, masih berlintas langsung di Padang Bandaran Tawau sempena sambutan Hari Radio Sedunia RTM Sabah. Dan saya kini berada di gerai pameran Jabatan Perangkaan Daerah Tawau di mana mereka membuka kaunter pendaftaran padu. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai pendaftaran yang dibuka sejak pukul 8 pagi tadi, kita bersama dengan Ketua Pegawai Data Jabatan Perangkaan Daerah Tawau iaitu Encik Frankie Albert Antau. Okey Encik Frankie, terima kasih kerana bersama kami pada tengah hari ini. Baik Encik Frankie, setakat ini berapa ramai sudah orang ramai yang membuat pendaftaran padu? Okey, setakat kita buka kaunter pagi tadi jam 8, kita telah mendapat sebanyak 50 orang lah, lebih kurang 50 orang untuk yang datang ke kaunter untuk mendaftar mengemaskini padu. Okey, baik Encik Frankie. Siapakah yang boleh mengemaskini maklumat data di dalam padu itu dan juga apakah manfaat yang diperolehi orang ramai hasil daripada mendaftar padu dan mengemaskini maklumat dalam padu ini? Ya. Pendaftaran padu ni, pengemaskinian ni sebenarnya untuk semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Dia tidak hanya kepada ketua isi rumah saja. Okey, jadi semua ahli isi rumah yang berumur 18 tahun ke atas, dia perlu mengemaskini maklumat di dalam padu. Dan antara manfaat yang kita dapat boleh daripada pengemaskinian padu ini supaya kita tidak ketinggalan inisiatif-inisiatif yang bakal diberikan oleh kerajaan untuk membantu golongan rakyat terutamanya. Jadi di sini lagi-lagi saya ingin ingatkan bukan setakat ketua isi rumah tetapi setiap ahli isi rumah yang berumur 18 tahun ke atas, okey, digalakkan untuk mengemaskini maklumat di dalam padu. Baik Encik Frankie, mungkin Jabatan Perangkaan ada merangka sendiri beberapa lokasi untuk membuka kaunter padu ini. Ya, dari segi untuk makluman semua, kita ada kaunter setiap hari di pejabat Jabatan Perangkaan Malaysia Tawau di Wisma Persekutuan tingkat 6 dari jam 8 pagi sampai 5 petang. Dan selain daripada itu, kita juga ada membuka kaunter di beberapa lokasi seperti di Pedi, di Pasar Tanjung dan juga di beberapa tempat awam. Orang ramai yang mahu mendapatkan maklumat berkenaan dengan kaunter padu boleh mendapatkan maklumat di Facebook kami itu Dosem Tawau. Okey, baik Encik Frankie, apakah nasihat Encik Frankie kepada mereka yang masih lagi belum melakukan mendaftar untuk padu ini? Ya, bagi yang belum mendaftar untuk padu ini, saya menggalakkan untuk mengemaskini, mendaftar dan mengemaskini maklumat. Dan sekiranya tuan-puan memerlukan bantuan, misal kata dari segi pengesahan kad pengenalan dan sebagainya, boleh datang secara fizikal ke kaunter kami yang dibuka. Dan pada hari ini pun kami ada di sini sampai jam 5 petang. Jadi saya mengajak semua penduduk-penduduk yang berkaitan untuk datang ke kaunter kami di sini untuk mengemaskini maklumat dan mendapatkan bantuan bagi pendaftaran padu pada kali ini. Okay, baik, terima kasih Encik Frankie.
Baik, itu saja kami dapat kongsikan dari Padang Bandaran Tawau sempena sambutan Hari Radio Sedunia. Kembali semula kepada rakan penyampai di studio, silakan. Baik, terima kasih Asma. Pendaftaran dan pengemaskinian maklumat menerusi sistem pangkalan data utama padu perlu dilaksana segera. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin menyeru agar langkah proaktif diambil oleh masyarakat dan mengelak untuk melakukannya pada saat akhir. Beliau menyifatkan padu sebagai lonjakan baru kepada sistem pengurusan statistik negara yang akan memberi manfaat kepada rakyat. Sehubungan itu, setiap pengumpulan maklumat negara dapat dilaksana secara berpusat dan bersepadu. Kita nak supaya dengan tempoh yang berbaki lebih kurang 48 hari itu tidak menyebabkan semua orang di saat akhir menggunakan sistem ini, mengemaskan sistem ini, menyebabkan mungkin kedudukan sistem itu yang akan menjadi satu jam lah. Sistem itu akan menyebabkan terlalu ramai masuk pada satu tempoh masa, dan jika mereka memerlukan bantuan dan sebagainya, penjelasan sebagainya, mungkin ia akan mengambil tempoh yang agak lama lah. Jadi pada ketika ini kita menerima. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu secara maya dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Usaha Jabatan Penerangan Negeri Japen Selangor mempraktikkan dialek suku Semai ketika membuat hebahan di Kampung Orang Asli Cangkat Bintang bagi mendaftar dengan sistem padu, dilihat berkesan dalam menarik perhatian masyarakat setempat. Pengarah Penerangan Japen Selangor, Nur Maizatul Akmal Tujat berkata, penggunaan dialek itu adalah pertama kali dilaksanakan di Selangor. Jelas beliau, inisiatif seperti ini secara tidak langsung memberi manfaat, terutama dalam pengemaskinian dan penyampaian sistem portal padu dalam kalangan masyarakat orang asli. Sehingga minggu pertama Februari 2024, Info on Wheel IOW telah dilaksana di lebih 250 lokasi seluruh negeri Selangor dengan kekerapan hebahan sekurang-kurangnya dua kali seminggu. Kira-kira 300 penduduk di Cangkat Bintang telah mendaftar dengan sistem padu setakat ini. Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM mengambil maklum dan menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Ni Ilin Zurina Ni Abdul Rashid. Agensi itu juga akan menggerakkan beberapa inisiatif dan gerak kerja bertujuan menyampaikan fakta yang benar dan tepat berhubung kes berkenaan. Ketua pengarahnya, Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil berkata, antara program yang akan diadakan adalah persidangan meja bulat atau muzakarah pakar. Menurutnya, melalui program itu, maklumat perundangan yang betul akan disampaikan melalui radio, penulisan serta hebahan media melalui berita dan media sosial. IKIM juga berbesar hati untuk terlibat sebagai anggota dalam sebarang jawatan kuasa yang berkaitan dan memberi input kepada jawatan kuasa khas sedia ada dalam memperhalusi semua perkara melibatkan pertindihan antara Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. Mahkamah Persekutuan membuat keputusan majoriti 8-1 dalam kes Ni Ilin pada 9 Februari lalu. Dalam 18 peruntukan yang dicabar, hanya 16 peruntukan yang diisytiharkan sebagai batal dan tidak sah. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein membuat lawatan mengejut ke ibu pejabat polis daerah IPD Nilai dan lokap Balai Polis Mantin Negeri Sembilan bagi meninjau penugasan pegawai dan anggota di lapangan. Lawatan mengejut itu susulan tinjauan beliau ke Pusat Kawalan Daerah DCC IPD Kajang pada Sabtu lepas bagi memantau sendiri operasi harian Barisan Hadapan Polis Diraja Malaysia PDRM. Tan Sri Razaruddin dalam satu kenyataan melalui akaun TikTok rasmi beliau berkata tinjauan mengejut itu bukan untuk mencari kesalahan dan menjatuhkan hukuman, namun lebih kepada memberi teguran serta memperbetulkan amalan tugasan supaya tidak tersasar daripada landasan pasukan. Saya minta jaga kerja anda, macam saya cakap, jaga kerja, jaga nyawa, maksudnya jaga keselamatan kita, jaga juga harta yang ada dengan anda, harta kerajaan, dan mesti menjaga masyarakat. Baik anda, maksudnya yang di ground ini baik, di lapangan ini baik, baiklah PDRM.
Anjakan teknologi, latihan peningkatan kemahiran upskilling dan latihan kemahiran semula reskilling akan terus diperkasa menerusi kerangka transformasi Politeknik 2023-2030. Pengarah bahagian kurikulum Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Dr. Zamzam Muhammad Walid berkata langkah itu sebahagian aspek transformasi yang akan dilaksana ke arah pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET yang bersepadu dan unggul. Katanya langkah transformasi itu juga bagi mewujudkan tenaga kerja kompeten dalam memenuhi permintaan industri membabitkan bidang latihan dan kemahiran. Untuk melakukan kerja, mereka perlukan kemahiran itu. Jadi Politeknik, kalau seminiti ini, konten ataupun kandungan yang kita ajar itu, dia blend dua-dua itu. Belajar, buat sampai mereka mahir dan itu yang menjadi salah satu rebutan industri. Sebab mereka, separuh tugas mereka telah diambil oleh sistem kita. Jadi pelajar yang masuk ke dalam industri tersebut, mereka tidak perlukan kerja yang banyak sebab pelajar-pelajar itu telah didedahkan lebih awal di peringkat pengajian secara TVET ini. Menerusi kerangka transformasi Politeknik 2023-2030 itu, sistem Politeknik Malaysia akan disusun semula dengan memfokuskan aspek teknologi dan inovatif selaras kemajuan teknologi terkini. Seterusnya mencapai sasaran 1 juta graduan Politeknik menjelang tahun 2030. UMNO Kangar perkasa platform media sosial sebagai usaha mempromosi Tahun Melawat Perlis TMP 2024-2025. Tumpuan utama peniaga kecil jalanan di kawasan kampung dan taman perumahan yang memperkenalkan lokasi baharu pelancongan agar masyarakat luar mengetahui keunikan dan tarikan terkini di negeri itu. Usaha berkenaan digerakkan Biro Media Sosial yang akan menjelajah ke seluruh kawasan Parlimen Kangar bertemu peniaga untuk mempromosi produk masing-masing. Inisiatif kita sendiri, kita buat recording tempat-tempat yang menarik, itu UMNO Kangar sendiri. Visit Perlis, version Kangar version. Jadi itu salah satu saya kira sumbangan untuk support tahun Melawat Perlis 2024. Kita harap-harap video-video kita ditonton, diviralkan, disebarkan. Ini salah satu sumbangan UMNO sendiri kepada pelancongan di negeri Perlis, insyaAllah. Tahun Melawat Perlis menyasarkan kehadiran pelancong 4 juta orang. Bermula sekadar hobi, seorang pereka miniatur diorama kini menjadikan minatnya itu sebagai sumber pendapatan. Nur Zuhairah Muhammad Zamri ada perinciannya. Ketelitian hasil seni kreatif miniatur yang berskala mikro ini merangkumi pelbagai bentuk seperti kenderaan, perkakasan dan sebagainya telah menarik perhatian ramai orang. Namun masih ramai yang belum tahu bahawa hasil seni kreatif ini mampu menjana pendapatan mencecah puluhan ribu ringgit. Diorama yang tersusun indah dengan perincian yang kemas menjadikan miniatur diorama cukup realistik. Bermula pada 2017 dengan menghasilkan miniatur figura seperti watak dalam animasi atau filem terkenal, kini Muhammad Syahril Muhammad Salim turut menghasilkan sebuah diorama bagi menghidupkan suasana persis di dalam filem atau situasi sebenar di persekitarannya. Hanya menjadikan video dalam talian sebagai sumber rujukan untuk menghasilkan pelbagai jenis miniatur, beliau mendapat lebih 50 tempahan miniatur diorama dari luar negara. Okay, saya pun tak sangka benda ni boleh menjana pendapatan. Jadi saya start buat satu diorama tu bila diorama tu dah viral, and then saya tahu benda ni mungkin boleh pergi jauh, and then sampai sekarang dia jadi satu kejayaan untuk saya lah. Menurutnya, ketelitian dan fokus yang tinggi merupakan kunci bagi menghasilkan kesempurnaan diorama miniatur. Kepada anak muda yang nak masuk dalam bidang diorama ni, kena buat fokus dan terus buat sampai jadi. Benda ni kena buat sampai jadi dan sabar. So, daripada situlah akan timbulnya minat dan ketelitian kita untuk buat satu diorama ni. Laporan Nur Zuhairah Muhammad Zamri, RTM.
Heboh di media sosial dengan reaksi seorang pemimpin pembangkang berkaitan pembatalan 16 peruntukan kesalahan Kanun Jenayah Syariah Kelantan. Dakwa bekas Perdana Menteri itu, perbuatan jenayah yang dikaitkan dengan seksyen berkenaan tidak lagi jadi kesalahan jika dilakukan di negeri berkenaan. Semakan pasukan biar betul mendapati, tuduhan yang dilempar tidak berasas dan tak masuk akal. Dalam reaksi segeranya, Menteri Komunikasi menyifatkan kenyataan terbabit sebagai berita palsu. Ia turut disahkan Jabatan Kehakiman Syariah. Menurut jabatan itu, jenayah yang berlaku di Kelantan kekal jadi kesalahan meski peruntukannya dalam enakmen negeri dibatalkan. Ini kerana pelakuan itu boleh dirujuk ke Mahkamah Sivil menerusi kanun keseksaan dengan hukuman lebih tinggi. Ini bermakna jenayah kekal jenayah dan pelakuan berkaitan tetap jadi kesalahan. Justru tak timbul dakwaan, kononnya kesalahan berkaitan peruntukan yang dibatalkan dalam enakmen bebas dilakukan di negeri itu. Henti manipulasi fakta, jangan heret rakyat ke arah kejahilan. Penyebaran berita palsu adalah jenayah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Masih bersama berita tengah hari. Perkembangan konflik di Gaza, puluhan lagi rakyat Palestin dilapor terbunuh atau cedera dalam tempoh beberapa jam lalu. Ia akibat serangan berterusan Israel di Gaza yang telah masuk hari ke-128. Pihak berkuasa kesihatan di Gaza melaporkan sekurang-kurangnya 25 orang awam terbunuh dan puluhan lagi cedera. Serangan menyasarkan tempat penduduk yang hilang tempat tinggal berlindung di Timur Rafah yang kononnya ditetapkan sebagai zon selamat. Setakat ini, angka kematian rakyat Palestin telah mencecah 28,176 orang dengan 67,784 lagi cedera. Sementara itu, Presiden Palestin Mahmud Abbas tiba di Qatar bagi mengadakan pertemuan dengan pemimpin negara itu, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ia bagi membincangkan proses gencatan senjata di Gaza. Namun tidak dapat dipastikan sama ada pemimpin tertinggi Qatar itu akan turut mengadakan pertemuan dengan pemimpin Hamas, kumpulan yang telah lama bersengketa dengan Mahmud dan kumpulan Fatah yang berpangkalan di Tebing Barat. Duta Palestin ke Qatar, Munir Ghanam, memberitahu bahawa Abbas dan Sheikh Tamim akan membincangkan usaha untuk mencapai gencatan senjata dengan Israel. Selain cara untuk meningkatkan bantuan kepada 2.3 juta penduduk di wilayah terkepung itu. Menurut Munir, Qatar memainkan peranan penting dalam usaha antarabangsa dan pengantaraan untuk mencapai gencatan senjata. Pemimpin yang berupaya menjaga keamanan dan memakmurkan ekonomi merupakan ciri-ciri penting penduduk Jawa Barat bagi Presiden Baharu Indonesia. Jawa Barat, wilayah Indonesia yang paling padat penduduk, disifatkan sebagai kawasan panas bagi persaingan dalam pilihan raya Rabu ini. Jawa Barat didiami sekitar 50 juta penduduk dan mempunyai jumlah tertinggi pengundi berdaftar hampir 36 juta. Menurut pemerhati, sebagai wilayah yang mempunyai jumlah pengundi tertinggi, Jawa Barat juga unik dari segi sokongan yang luas dan berbeza kepada parti-parti politik. Jumlah pengundi berdaftar turut terus bertambah, meningkat sebanyak 3 juta sejak 2014. Jawa Barat merupakan kubu kuat Prabowo-Subianto dalam dua pilihan raya lalu. Kali ini, beliau berazam untuk meningkatkan lagi sokongan yang diraih. Sementara itu, calon Presiden Prabowo Subianto yakin mampu catat kemenangan. Menerusi satu temubual bersama Al Jazeera, Menteri Pertahanan Indonesia itu berkata keyakinan itu berdasarkan angka dan dapatan di lapangan selain semangat akar umbi yang kuat. Gandingan beliau, Gibran Rakabumi Raka juga yakin pemilihan kali ini akan berakhir dengan hanya satu pusingan.
Prabowo menerusi temu bual itu juga berjanji akan menjadikan ekonomi republik itu lebih dinamik dan mampu berkembang dengan baik. Beliau juga berikrar untuk berusaha mengurangkan kadar kemiskinan di negara itu selain menghapuskan kebuluran dan masalah tumbesaran kanak-kanak terbantut. Mengenai peranan Indonesia di pentas global pula, Prabowo berkata sekiranya diberikan mandat, beliau akan memastikan negara itu akan terus menghormati semua negara dan kuasa besar. Pakej bantuan luar negara Amerika Syarikat yang meluas bernilai $95 bilion lulus undi presiden utama semalam walaupun ditentang Republican yang mungkin menghalangnya daripada menjadi undang-undang. Pakej termasuk pembiayaan dana untuk Israel dalam perangnya dengan Hamas dan untuk sekutu strategik utama Taiwan. Bahagian terbesar daripada pakej tersebut diguna untuk membantu Ukraine iaitu $60 bilion untuk mendapatkan bekalan peluru, senjata dan keperluan penting lain yang semakin berkurangan. Seramai 67 anggota Senat mengundi 67 menyokong dan 27 membantah. Pada Rabu, Republican menolak versi awal pakej berkenaan yang disertakan dengan langkah keselamatan sempadan Amerika-Meksiko yang telah diperjuangkan selama berbulan-bulan. Sukan Piala Negara-Negara Afrika, jaringan lewat Sebastian Haller membantu Ivory Coast bangkit menjulang trofi benua itu buat kali ketiga selepas menumpaskan Nigeria 2-1. Separuh masa pertama menjadi milik Nigeria apabila kaptennya William Truss Ikong berjaya menyempurnakan sepakan penalti. Namun serangan bertali arus Ivory Coast membuahkan hasil apabila Frank Casey berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-62. Haller kemudian menggembirakan penyokong tuan rumah yang hadir di Stadium Olympic Ebimpe apabila memanfaatkan hantaran lintang Simon Adingra pada minit ke-81 untuk gol kemenangan. Kejayaan Ivory Coast tahun ini meletakkan mereka setanding dengan Nigeria pada 3 gelaran AFCON selepas kejuaraan pada tahun 1992 dan 2015. Saingan Liga Perdana Inggeris EPL, jaringan lewat menerusi tandukan Scott McTominay memastikan mata penuh buat Manchester United selepas menewaskan Aston Villa 2-1 aksi Liga awal pagi tadi. Rasmus Højlund meletakkan United di hadapan apabila menjaringkan gol pada minit ke-17 menewaskan penjaga gol Emi Martinez. Gawang United akhirnya bocor pada minit ke-67 menerusi pemain tengah Villa Douglas Luiz. Pemain gantian McTominay yang dimasukkan pada separuh masa kedua muncul wira selepas berjaya menjaringkan gol kemenangan minit ke-86 memastikan tiga mata buat United. Manchester United kini berada pada kedudukan ke-6 dengan 41 mata selepas kemenangan ketiga berturut-turut, 5 mata di belakang Villa di tangga ke-5 liga. Sementara itu, Arsenal melakar kemenangan besar 6-0 ke atas West Ham dalam aksi di tempat lawan. Bukayo Saka cemerlang apabila menjaringkan 2 gol, manakala Leandro Trossard, William Saliba, Gabriel Magalhaes dan Declan Rice masing-masing menyumbat 1 gol. Keputusan itu merupakan rekod baru buat kelab kendalian Mikel Arteta untuk kemenangan di tempat lawan saingan Liga. Kemenangan membawa The Gunners kembali 2 mata di belakang pendahulu Liga Liverpool dan di belakang Manchester City hanya dengan perbezaan gol. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.